Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Fathul Masail, Senin 5 Dzulhijjah 1441 Hijriah, 27 Juli 2020 Masehi. 1. Masalah memasak sebagian daging kurban sebelum dibagi. Bolehkah mengambil sebagian daging kurban sebelum pembagian guna dimasak untuk khidmat panitia kurban? Jawabnya adalah boleh dengan syarat. 1. Hewan tersebut adalah kurban sunnah. Nah, kalau kurban wajib harus dibagi kepada semuanya kepada fakir miskin. 2. Ada sebagian dari kurban yang diberikan kepada fakir miskin dalam keadaan mentah. Makanya nanti kalau kurban itu yang diambil sebagian untuk diberikan fakir miskin, yang lain itu bisa dimakan. Nah, ini yang walaupun kurban sunnah kemarin kan sudah dikatakan itu, walaupun ada kaul yang mengatakan boleh dimakan semua, tapi yang kuat itu harus diberikan sebagiannya kepada fakir miskin, tetap seperti itu. Makanya nanti bagi-bagi panitianya harus betul-betul paham mengenai ini. Yang ketiga, ada izin dari orang yang berkorban. Tambahan, untuk korban wajib harus diberikan kepada semuanya kepada fakir miskin dalam keadaan mentah. Ini kalau korban wajib, korban yang dinadarkan. Ya, 2. Masalah daging kurban untuk orang kafir. Maksudnya membagi daging kurban kepada orang kafir. Bagaimana hukum memberikan daging kurban, membagi daging kurban kepada orang kafir atau sebagian orang kafir? Kepada orang kafir ini gimana itu? Jawabnya tidak boleh. Tapi kalau kafir dhimmi, maka masih ada ulama yang membolehkan. Kurban sapi 19 ya, masalah kurban sapi, yaitu satu sapi yang dibuat kurban oleh tujuh orang. Bagaimana ini? Ketika menjelang hari raya Idul Adha, ada 7 orang. Mereka patungan untuk membeli seekor sapi guna kurban untuk nama mereka. Mereka membeli seekor sapi dengan harga 21 juta. Namun, yang menjadi permasalahan adalah salah satu dari ketujuh orang tersebut, misalnya Hamzah, hanya memiliki uang sebesar 1 juta rupiah, harusnya kan 3 juta. Padahal sesuai dengan kesepakatan dari awal masing-masing dikenakan 3 juta rupiah semuanya. Akhirnya teman-temannya yang lain membayar lebih dari 3 juta rupiah. Pertanyaan, apakah sah kurban bagi Hamzah yang hanya membayar 1 juta rupiah, sedangkan seharusnya ia membayar 3 juta rupiah sebagaimana yang lain? Jawabnya, kurbannya Hamzah, jadi yang membayar tidak sepertujuh sapi tapi hanya 1 juta saja, sepertujuhnya sapi itu kan 3 juta ya, makanya hanya membayar 1 juta saja, maka tidak sah kecuali yang punya hak lebih tadi memberikan kepada yang kurang sebelum hewan sembelih. Maksudnya itu seumpama apa itu ada salah satu dari 7 orang itu membayari 2 jutanya siapa itu si Hamzah tadi. Dia langsung, "Udah yang 2 juta aku saja, ini tak kasihkan kamu." Nah,
yang 1/7 ini tak kasihkan kamu. Lah gitu, itu masih boleh. Tetapi kalau tidak diberikan, enak aja, ya enggak bisa kamu lah berbeda itu, ya nanti dia enggak bagian. Yang korban hanya 6 orang akhirnya itu. Yang satu bukan korban karena dia seperti membeli kambing yang hanya 1/3 kambing dibuat korban, kepalanya tok gitu. Ya enggak bisa. Karena seperti 7 orang dalam satu sapi kan seperti 7 kambing di dalam satu sapi itu. Nah, kalau dia hanya membayar 1 juta, berarti yang seharusnya 3 juta, dia hanya membeli 1/3 dari bagian dia yang harusnya 3 juta. Jadi seperti membeli kambing, hanya 1/3 kambing saja. Empat, masalah korban uang dengan korban dengan uang hutangan, hutang untuk korban maksudnya. Bagaimana hukum korban dengan hewan yang dibeli dengan uang hutangan? Maksudnya dia korban dengan hutang dulu kepada orang untuk membeli hewan korban. Sebetulnya masalah ini hukumnya adalah mustahab kalau ada keyakinan bisa membayarnya. Ya contohnya kalau dia ini sebetulnya sudah yakin ada duit sebetulnya, tetapi duitnya karena ada permasalahan belum bisa diambil, maka dia hutang dulu. Dia datang hutang dulu seumpama seperti itu untuk membeli korban, ini boleh saja. Bahkan ini mustahab kalau memang. Korban dengan hewan jantan apakah lebih utama daripada hewan betina? Manakah yang lebih utama antara korban dengan hewan jantan atau hewan betina? Jawabnya yang lebih utama adalah hewan jantan. Walaupun yang tampak itu kayaknya betinanya lebih afdol dengan warnanya, oh, bagus ini warnanya walaupun betina, tapi tetap yang jantan lebih utama untuk dibuat korban. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa salli ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina. Allahumma arhamna sayyidina Muhammad, Allahumma ghfir lana sayyidina Muhammad wa salli ala alif baina qulubi wa ala sayyidina Muhammad, Allahumma nassur ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. ربنا أدنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة اللهم صل على محمد في حسنة الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة خادمة صلى الله على سيدنا محمد الحمد لله.